Yep, front seat. Right, on this one. Best view of the house. Awesome. Hello guys, welcome to Faza channel. Should I push subscribe and hit so you can see the new video. Bye. Hi guys, today I am going to splash and dash with a Cessna 182. There you go, that way it won't get in your way. Alright, so you're all okay with that? Understand? Be very careful with these ones. When you pull that down like that, this will inflate. Okay, that's when you need to float. Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now me and Faza wanna Yeah. What's the name? Chase. White Jack. White Jack. White Jack. White Jack. Okay. What's going on? Yeah. You guys what is the airplane? Yeah. Airplane. Hello. Cessna 182. Cessna 182. Chase 182. Okay, yeah. Let's okay. Go there. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kami melihat keindahan pantai dan kota pesisir Port Macquarie dari atas pesawat dimulai. Sebelum take off, kita harus menggunakan headset terlebih dahulu nih guys, untuk mengurangi suara bising yang bersumber dari mesin pesawat, hingga kita bisa berkomunikasi dengan pilot atau penumpang lainnya dengan suara yang jelas.
Okay, kita siap take off. Alhamdulillah, proses take off-nya berjalan dengan lancar. Dan sekarang pesawatnya sudah stabil nih guys. Dan pesawatnya akan terbang semakin tinggi sampai ketinggian lebih dari 500 kaki di atas permukaan air laut. Selamat menikmati keindahan alamnya ya. Sebelah sana kita lihat Lighthouse Beach. Biasanya lumba-lumba dan paus terlihat di sekitar pantai. Biasanya paus akan terlihat antara bulan Mei dan November. Nah, kita juga bisa menggunakan chestnya 182 ini untuk melihat lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan air. Nah, kita lihat jauh di sebelah sana ada onta yang sedang berjalan di atas pasir di sepanjang pantai Lighthouse. Anda dan keluarga bisa berjalan-jalan di atas pasir Lighthouse menaiki onta. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, Anda bisa cek langsung ke website-nya ya. Port Macquarie adalah kota pesisir di wilayah pemerintah lokal Port Macquarie Hastings. Port Macquarie ini terletak di tengah-tengah antara Sydney dan Brisbane di pantai utara New South Wales. Suhu di sini berkisar antara 7 sampai 27 derajat Celsius.
beberapa saat lagi kita akan landing. Semoga proses landingnya berjalan dengan aman. Alhamdulillah, pesawat sudah landing dan kami selamat sampai di permukaan air kembali. Bagaimana pemandangannya? Sungguh indah bukan? Bagi kalian yang sedang berada di Sydney atau akan ke Sydney, Port Macquarie ini bisa menjadi tujuan wisata Anda bersama keluarga. Alhamdulillah sudah sampai di tempat semula tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan Port Macquarie dari atas, kalian bisa mengunjungi Port Macquarie ini dan menaiki Cessna 182 bersama keluarga tercinta. Pengalaman ini sangat luar biasa dan pastinya akan sangat berkesan. Cessna 182 ini bisa dinaiki oleh 4 orang termasuk pilot. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Yeah.